Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin pagi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 633 Masehi. Beliau wafat pada usia ke-63 tahun lebih 4 hari. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Bersama dengan Malaikat Jibril, Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun tersebut. Kemudian di Padang Arafah, saat Haji Wada, Rasulullah bersabda yang artinya, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Sabda beliau di Jamratul Aqabah, "Ambil dariku manasik kalian, sepertinya setelah tahunku ini, aku tidak berkesempatan lagi untuk menunaikan haji." Pada bulan Safar 11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Gunung Uhud dan mendoakan para suhada yang dikubur di sana. Rasulullah kemudian beranjak menuju mimbar seraya bersabda, "Sesungguhnya, aku yang mendahului kalian, dan sesungguhnya, aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi, dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi, yang kukhawatirkan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di lain malam, Rasulullah keluar menuju Baqi, lalu meminta ampunan untuk mereka yang dikebumikan di sana, seraya bersabda yang artinya, "Assalamualaikum wahai para penghuni kubur. Rasakanlah kemudian keadaan yang sedang kalian alami dibanding keadaan yang sedang terjadi pada orang-orang yang masih hidup. Fitnah-fitnah telah datang seumpama potongan-potongan malam gelap gulita yang ujung potongannya mengikuti awal potongan lainnya. Hari akhirat lebih berat daripada dunia." Pada akhir perkataannya, Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada mereka dengan mengucapkan, "Sesungguhnya kami akan menyusul kalian semua." Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, "Ketika ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinang air matanya, lalu bersabda yang artinya, 'Marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untukmu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Allah berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa." Kemudian kami bertanya, "Kapankah ajal Rasulullah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ajalku telah hampir dan akan pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha dan ke Jannatul Ma'wa, serta ke Arsyillah." Kami bertanya lagi, "Siapakah yang akan memandikan Rasulullah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Salah seorang ahli bait." Kami bertanya, "Bagaimana nanti kami mengafani Rasulullah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Dengan bajuku ini atau pakaian Yamania." Kami bertanya, "Siapakah yang mensolatkan Rasulullah di antara kami?" Kami menangis dan Rasulullah pun turut menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua. Apabila kamu semua telah memandikan dan mengafaniku, maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku, di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku. Kemudian, keluarlah kamu semua dari sisiku. Maka yang pertama-tama mensolatkan aku adalah sahabatku, Jibril alaihi salam, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian Malaikat Israel, sang Malaikat Maut beserta bala tentaranya. Kemudian, masuklah kamu dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah yang mulai solat adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku, kemudian yang wanita-wanitanya, dan kemudian kamu semua." Semenjak hari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah sakitnya yang ditanggungnya selama 18 hari. Setiap hari ramai umat mengunjungi Rasulullah hingga datangnya hari Senin di saat Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sehari sebelum Rasulullah wafat, yaitu pada hari Ahad, penyakit Rasulullah semakin bertambah serius. Pada hari itu, setelah Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azan, dia berdiri di depan pintu rumah Rasulullah, kemudian memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian dia berkata lagi, "Asalah yarhamukallah." Fatimah menjawab, "Rasulullah dalam keadaan sakit." Maka kembalilah Bilal ke dalam masjid,
Ketika siang hari, maka Bilal datang lagi ke tempat Rasulullah, lalu dia berkata seperti perkataan yang tadi. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan menyuruhnya masuk. Setelah Bilal bin Rabah masuk, Rasulullah bersabda, "Sekarang saya dalam keadaan sakit. Wahai Bilal, kamu perintahkan saja agar Abu Bakar menjadi imam sholat." Maka keluarlah Bilal sambil meletakkan tangannya di atas kepalanya seraya berkata, "Aduhai, alangkah baiknya bila aku tidak dilahirkan ibuku." Kemudian dia memasuki masjid dan memberitahu Abu Bakar agar beliau menjadi imam dalam sholat tersebut. Ketika Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah yang kosong, sebagai seorang lelaki yang lemah lembut, dia tidak dapat menahan perasaannya lagi hingga akhirnya ia pingsan. Orang-orang yang berada di dalam masjid menjadi bising sehingga terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Wahai Fatimah, suara apakah yang bising itu?" Fatimah menjawab, "Orang-orang menjadi bising dan bingung karena Rasulullah tidak ada bersama mereka." Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas sambil dibimbing oleh mereka berdua. Rasulullah berjalan menuju masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu, Rasulullah melihat kepada orang-orang seraya bersabda, "Ya ma'asyiral muslimin, kamu semua berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah. Sesungguhnya, dia adalah penggantiku atas kamu semua setelah aku tiada. Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia." Keesokan harinya, yaitu pada hari Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah dengan menggunakan pakaian yang baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan untuk masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menyamar sebagai manusia biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata yang artinya, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya, "Wahai hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara malaikat maut itu, lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di depan pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelesatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu seraya mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk berziarah sekaligus untuk mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan, akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai berbicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya wahai kekasih Allah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beritahu kepadaku wahai Jibril, apa yang telah disediakan Allah untukku di sisinya." Jibril pun menjawab, "Bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu." Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab lagi, "Bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahnya telah ranum. Semuanya menanti kedatangan rohmu." Rasulullah bersabda lagi, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku?" Jibril pun menjawab,
aku memberikan berita gembira untuk Tuan. Tuanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahukan kepadaku tentang kabar yang mengembirakan aku." Jibril bertanya, "Wahai kekasih Allah, apa yang sebenarnya Tuhan ingin tanyakan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tentang kegelisahanku. Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, 'Aku telah mengharapkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu.'" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekarang tenanglah hati dan perasaanku. Wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku." Kemudian malaikat maut pun mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah yang akan mengafaninya?" Rasulullah menjawab, "Adapun yang memandikan aku adalah engkau wahai Ali, sedangkan Abbas menyiramkan airnya, dan malaikat Jibril akan membawa minyak wangi dari dalam surga." Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika roh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat wajah Rasulullah, sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut?" Maka wafatlah manusia agung itu pada usia ke-63 tahun. Sallu ala Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Saudara seiman, mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.